Oke, guys, balik lagi bersama gue Vin. Jadi di konten kali ini kita bakal reaction Discord lagi yang udah kalian-kalian tag. Buat kalian yang belum masuk Discordnya, kalian bisa langsung join, ada linknya di bawah deskripsi ini, guys. Jangan belum masuk video, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe juga biar kalian gak ketinggalan notif ya, guys ya. Jangan lupa nyalain lonceng ya. Kita langsung masuk ke video yang pertama aja. Masuk ke Discopy. Ini apa deh? Vin, perjalanan cowok freestyle lu mana? Gue tunggu nih, udah tamat kayaknya. Oh, ini waktu dulu cuy. Gue buat perjalanan cowok freestyle waktu belum bisa, guys, akhirnya bisa. Ufra juga udah waktunya perjalanan Franco. Diinget-inget ae. Gak, skip perjalanan Franco, skip. Dasar wibu, kenapa deh? Ketika mau presentasi, ternyata lupa wallpaper. Wibu, aku taruh wibunya wibu cewek lagi. Sama nih kayak background gue tuh. Tapi yang ini mah lu lihat tetenya kelihatan, Cok. Dari Farezi. Jajanan khas Indonesia yang jorok. Kue tete, 5 khas jajanan Indonesia yang jorok. Kue nenen. Kalau di Bandung tuh kue nenen, guys ya. Kue nenen karena bentuknya kayak nenen. Nah. Yang keempat. Kue peler. Berdebu. Berdebu, peler berdebu. Mana ada, guys? Ah, gue baru tahu, Cok. Peler berdebu. Ini makanan apa, Cok? Ini bubur. Bubur apa, guys? Ada yang tahu enggak? Siapa tahu ada orang Aceh. Ketupat. Ah, ini perasaan ketupat pakai toge doang. Kenapa dibilang kue kon? Apalah ya. Begini tanggapan editor Rek. Oh, ini mah editor gue yang dulu, guys. Pandangan lu sebagai Pai di game 3 lag, kenapa pendapat gue manusia bukan Tuhan, pasti ada kesalahan. Apa sih, Agus, Di? Iya, semua orang punya kesalahan, tapi diperkecil kesalahannya, bro. Meminimalisir mungkin. Agus capek gue mah. Trending. Ah! Serius, guys, sampai trending Twitter, guys, save Pai. Gila sih ya. Mendadak jadi alter champ semua, coba. Yang EVOS apa sih? Yang RRQ bergabung, yang Geekfam bergabung menyerang alter champ, guys ya. Sebenarnya bukan ini ya sih, biasa provok ya, guys. Tutor panci apa deh? Oh, ini ngetik tutor pan. Oh, ini. Bentar. Gila jiga. Oh, ini yang kemarin Pai nge-lag ya? Mantap. Ini dia edit ya? Lah? Oh, ini mekanik panje tuh. Mekanik apa itu panje? Ya ampun, ternyata ini, guys, ya alasan Pai nge-lag, Cok. Capek gue, mau capek. Mampus. Gila, Cok. Sampai gitu ya, hujan gerib banget ya. Hujan mana tuh? Moment of truth. Me versus my dad. Sparring, oke? Okay? Tapi 40% aja. Karena aku gak pengen papa mati. Yare, yare. Karena aku tidak ingin papa mati. Mukanya langsung panas. Capek, gue mau capek. Hanya anak meme yang paham YGY. Ya, guys, ya. YTTA apaan, Cok? Ya, Atta Halilintar. Apaan, Cok? YTTA. Betul banget, cuy. Si paling meme. Balik ke Facebook. Sorry. Udah jarang buka Facebook. Ini apa nih? Seberapa? Aduh. Gak ikut-ikut gue. Gak ikut-ikut gue, guys. Gak ikut-ikut! Teng, gak ikut-ikut. Ini bisa jadi waifu lagi, anjing terakhir, bangke.
kelas legend apalagi cow, ini kan udah lewat, gue udah botak. Tumben ke... Wah, ini siapa cok? Ini kenapa jadi ada Elis? Ini kenapa jadi... Ini gue butuh editan yang kayak gini-gini, butuh. Gue butuh banget guys. Butuh banget gue ini editan yang kayak gini-gini. Gila, ada Elis coy. Anjay. Ini kenapa ada Elis tong dari cow? Anjay, keren-keren sih di Glenn. Ah, mantap, bro. Dari Ico apa nih? Nih, foto gak bisa lebih kecil ya, gue harus sampai kayak gini, Co. Oh, ini. Bisa kali lu begini. Acil pengen juara M1. Comeback. Comeback jadi singa. Aduh, ini apa nih? MPL kebanyakan settingan sih, paling settingan. Emang mereka tuh gak tahu capeknya MPL kayak gimana. Setiap big match pasti full game biar nyetak rekor viewer. Dikira viewer gak bodoh apa? Lu yang bodoh, lu. Kesti lu ya bodoh. Makanya lu cobain jadi pro player sana biar kerasain latihan blok. Iyain aja gamenya sepi ya. Muatamu. Realistis aja EVOS 2 season terakhir gak bisa dibanggain, selalu kagok ketemu tim papan atas. Dari Geritan. Gila gak dipikir perjuangan player gimana sampai dikatain setengan lawak deh. Ada pencinta game sepi koar-koar deh. Ih aneh co, sirik dasar. Udah balik aja tuh ke Max. Dari Suzy. Aku mau lagi nyobain ngabuburit ke gua Jepang. Kayaknya enak banget sore-sore ke sini udaranya dingin. Ah, bangsat gue ngerti. Ini kenapa ada Barcelona, bro? Dari gua. Ih, tumben guys. Meme, apa sih reak Discord-nya bagus-bagus nih. Biasanya meme-meme Facebook gue gak ngerti. Cek dulu gak sih? Lewan sini, cok. Kan takut. Hah? Inter. Lah. Udah kayak gusion gue, coy. Capek, gue mah capek. Gak pernah ngeprank. Oh, ya Allah, gak pernah ngeprank orang. Gue kira bisa dipencet guys ini ya. Bangke. Dari Ian marah besar. Apa deh? Palanya gede bet pas maknya ngelahirin gimana ya? Pantesan mending. Gelap nih sampai Upin Ipin aja dibuat gelap. Salma. Ini apalagi demit nih. Ya, kira-kira kenapa alasan Madrid kalah? Gak apa-apa, kalah menang kan udah teratas. Sombong banget. Biasa, Madrid sedekah poin. Kan dari 2019 gak pernah menang. Madrid mah keren, fokus UCL, gak kayak Barca. Bacot. Akhir Benzema juga astagfirullah udah tua, maaf main. Coba kalau main. Habislah. Dasar Benzema FC. Dari Bauli apa deh? Apa nih buat kuetar? Oh bukan, apa ini cok? Buat apa cok? Kayak dari tepung gitu. Karpet. Kuet. Ah! Astagfirullah. Itu apa cok? Ah! Kuet hakikis. Aduh. Hati-hati guys ya, yang nonton sambil buka puasa, hati-hati. Dari Ian guys. Best coach Palevi yang membawa aura fire, anjay. Farewell jadi manajer ya, Bang Reja.
Untuk RRQ saya mau kita bertemu di grand final. Langkahin dulu aura, bos. Ya kayaknya dijedak-jedukin bagus ya. Teng 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 tererere. Ini apa? Oh, realita. Oh, ini ekspektasi, ini realitanya. Untuk RRQ, assalamualaikum, kita pulang dulu. Capek gua. Dari Ian, lagi apa deh? Gua bantai habis kalian semua ya, babi. Jangan sampai gua ngamuk, babi, gitu ya. Iritel, Iritel, gak heran guys sama player Iritel dia. Ini apa lagi nih, Natalia? Match paling ang... Ini gimana guys? Cara bunuhnya gimana, cong? Hilang semua satu-satunya jalan waktu pas dia kebersihin creep atau ngejungle ya. Aduh, aduh. Dari Giga Box apa deh? Cewek-cewek lihat ini pasti nangis, gua tebak. Tara mah jreng dompetku melengser. Anjir, amplop atau odo? Amplop 50.000 isi 2.000 Idul Fitri ya, guys. Cocok buat anak-anak dikasih ya, ntar ya bulan buat bulan apa sih? Bulan Lebaran. Wak Clover namanya tau. Ente pis BTW muka lu terus kalau kalah gue liat-liat, iya juga ya anjir. Oh iya ya guys, kalau Evos kalah dikasih muka Clover terus ya. Aduh, aduh. Ini bagus sih gue nonton guys. Ada kelakuan si botak. Aduh, ler. Memang. Nah, gimana? Coba. Ini parah, cok, sumpah sih, ler. Aduh, ini paling parah sih, sumpah. Blok. Aduh. Anjay, ini aura sedih banget, cok. Ini gue sumpah, guys. Ini gue kagak bohong, gue sedih banget, cok, lihat aura kalah. Gue berharap aura ikut MSC, guys. Udah the best banget sih aura, udah keren banget sih guys menurut gue. Match ini aura hampir menang loh, hampir lolos guys, cuma di comeback sama Onyx skornya ya. GG aura, GG. Fitri, dari Fitri. Ini kenapa genrip loh? Oh, si belak spakbor belakangnya bengkok guys. Kok bisa gitu sih? Keren. Geek fam saat lihat komen MPL settingan, asal lu tahu ya dek, siapa juga yang mau join liga cuma buat kalah berseason-season. Bener juga sih, ini bocil-bocil settingan ini makin meresahkan guys ya. Bingung gua juga. Cuak siapa nih, RRQ Hoshi jadi juara MPL season 9 setelah menang 4-1 lawan Onyx Esports. Ini game apa ya, kok gak pakai PC? Tretan muslim. Bacain komentar random dari video lama. Bikin tutorial tapi gak pernah juara di turnamen. Maaf kak, seenggaknya kami sudah berjuang semaksimal mungkin. Ini emang gue pernah balas komen kayak gini ya. Ini kayak waktu gue masih alim guys. Bisa nyinyir doang. Sebenarnya gue suka sama lu, tapi gue sadar gue jelek, gue dekil, gue miskin. Mana mungkin cewek secakep lu suka sama gua. Emang bener sih, sadar diri itu penting. Dan mengikhlaskan itu perlu. Kamu susu, aku kopi. Kamu putih, aku hitam. Selebel, kena mental. Apa sih? Oke, ini fans aura. Oh, ini di King Sarkas menurut gue sekarang dia sih, guys. Lucu-lucu nih. On fire di regular season. Nolak panggilan timnas demi fokus MPL. Lolos final Lord Breaker, akhirnya dipandangin landak. Aku reng-reng. Guys, di sini aku mau minta maaf banget sama kalian tentang isi konten aku yang isinya tentang orang gitu. Aku takut banyak banget yang tersinggung. Ini aku ya. Bang. Sumpah ini kenapa ada Barcelona lagi ya masuk gua? Hah? Ini orang ya. Aduh, bikin emosi lah ya. Bikin emosi.
Ini kenapa tiba-tiba ada Barcelona masuk gua lagi? Ya ampun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Fan Barcelona dan fan EVOS bersatu ya. Jadi kalau kalian yang fan EVOS dan langsung fans Barcelona sih ya udahlah, mending turu. Dudunya ada kalah. Acil bukan ahli gigi, ya apa deh? Yang masih percayain gue sebagai coach tim RRQ pastinya. Ya muncul lagi kan Acil udah gue bilang. Coachnya tetap Acil. Cuma kayaknya takut aja IG-nya hilang atau apa kan guys, sesuatu yang lagi tidak, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oh, medik atu. Ai medik atu. Hah? Kenapa cok itu? Loh. Kok bisa nyangkut palanya, guys? Semangat Bang Vin, lu juga salah satu top player tank di Indonesia. Keep humble, God bless you. Gue bingung kenapa ya gak Vin yang diambil EVOS malah Sugar. Iya cok, aneh guys ya. Aneh. Malah Sugar gebuk tanah kan pakai Bino jadinya. Ini apalagi ada Q&A ya, gue. Gue konten 100k itu mau buat ini nih. Aduh cok, gue malu banget. Berantakan banget deh. Gue jadi banci kan gue, gak jadi ah. Nih tadinya konten 100k gue mau buat ini. Room to Raikan udah cukup. Nih, lihat nih. Aduh, gue udah nyiapin, gue mau jadi banci. Cuma, aduh. Ya, gue konten 100. Eh, pacot ya. Diinget-inget terus. Kamu menolak lupa. Mama, diket tuh. Ayo, diket tuh. Apa nih? Dogo. Lagi sholat malah mainan. Cil. Capek gue mah, cil. EVOS Legend kucing langka bisa bikin saya tertawa. Nonton final dari gua, nangis lagi juara. Si King Sarkas nih bangsat banget guys, bapak-bapak nih. Ini Harley apa cok? Harley Manchester United. Ih keren banget kalau ada, kalau misalnya ada bola ya gitu guys ya. Kayak collab, kayak waktu itu kan skin apa sih Neymar, skin Bruno tuh mau collab sama PSG ya guys. Cuma gak jadi ditarik gitu loh. Ini kayak kalau ada skin collab sama bola gini keren ya guys. Oke lah guys, segitu aja konten dari gue. Jangan lupa join Discord dan kalian kirim meme-meme kalian atau video-video lucu ataupun video montek juga boleh guys. Yang benar-benar menarik, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa juga nyalain lonceng guys ya, biar gak ketinggalan notif kalau gue ada upload konten guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya, bye-bye.